Selamat datang kembali di Bening Channel. Back to garden, budidaya pisang jenis madu. Pisang Gepok Tanjung yang ini ya. Ini cara ngolah jantung pisangnya nanti ya. Pisang madu ini hampir mirip dengan pisang dulang ya. Cuma bedanya warnanya lebih cerah kalau matang. Rasanya hampir mirip. Satu tandan 6 sampai 8 lirang ya. Kalau pohonnya seperti ini. Ya, ini hampir mirip pisang dulang. Kalau pisang dulang lebih panjang dikit ya. Ini KPN di sini. Kalau jenis dulang ketinggiannya segini, ini. Oke, sekian tip dari saya. Selamat mencoba. Thank you.